Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimain wa talazimain ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Salatan taftahu lana abwab al-rida wa al-taysir wa tughliqu biha abwab al-sharri wa al-ta'asir. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وبعد kita hormati bersama tamu yang akan mengisi seminar sekaligus dalam rangka halah yang kedua daripada hikmah. Mudah-mudahan insyaallah semakin berjaya, semakin barokah, semakin memberikan manfaat dan warna bagi negara, terutama bagi agama. Dan tamu kita yaitu Bapak Syafiq DPR RI Bangkalan, semua jajaran himmah, mudah-mudahan semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali perbincangan, mari kita memanjatkan puja-puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah yang sangat besar kepada kita untuk tetap hidup dalam nuansa lingkungan belajar. Himmah itu bagian daripada pembelajaran bagi kita untuk lebih dewasa, memperluas pengalaman sekaligus juga mengetahui situasi dan bagaimana menilai satu lapangan. Jadi kita bersyukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang sangat besar ini. Mudah-mudahan ini dapat kita gunakan sebaik-baik mungkin sehingga insyaallah menjadi jalan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk sekian kalinya kita ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah di pak indah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda yang telah mengajarkan, baginda yang telah memperkenalkan pada umat ini satu hal yang sangat tak ternilai, yaitu keindahan Islam dan bagaimana kita mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Tema kali ini yang dijadikan tema utama adalah paradigma ideopolitor stratak sebagai khitoh dalam pijakan politisi. Yang saya kira ini adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang baru bagi himmah, karena biasanya dari pelosok desa kemudian kita belajar fokus bicara baca kitab, memahami agama dan lain sebagainya, tiba-tiba ada perubahan sudut pandang yang begitu luas, yang sebetulnya memang betul-betul menarik dan seksi pembicaraan hal yang semacam ini, karena itu ramai dibicarakan oleh orang-orang yang berdasi, orang-orang yang nampak mewah, orang-orang yang mempunyai kedudukan tidak dipandang sebelah mata sebetulnya. Maka saya ingin berbicara tentang diri saya, mungkin ini jadi pemantik nanti, yang kebetulan nanti yang akan membahas terus terang itu kan ada pemateri khusus. Dulu saya waktu masa-masa mungkin di bawah sampean itu masih masa-masa dalam pelajaran, terutama ini kan singkatan daripada ideologi politik organisasi strategi dan taktik, kami membaca bahwa tentu saja di antara hal yang telah menjadi anugerah yang sangat besar kepada saya itu dari dulu mempunyai satu keyakinan yang sampai sekarang itu kuat. Saya itu bangga dengan Indonesia, saya bangga dengan menjadi orang Indonesia. Tapi jauh lebih dari semua itu adalah saya itu adalah Muslim yang kebetulan hidup di Indonesia, bukan orang Indonesia yang kebetulan Muslim. Jadi Islam itu yang pertama, Islam itu yang tak ternilai, yang sangat tinggi, yang maksudnya tidak ternilai itu saking sangat tingginya yang ada dan perlu kita banggakan dalam diri kita. Kita membaca dalam sejarah-sejarah Muslim bahwa kemudian siasah itu yang menjadi perpecahan terbesar dalam Islam sejak di masa Sayyidina Uthman, itu adalah perpecahan karena siasah.
kemudian masa Sayyidina Ali. Terus dan kalau masa sahabat, masa-masa terindah, masa-masa terbaik, generasi terbaik yang disebutkan oleh Rasulullah, khairul quruni qarni tsumma alladhi yalih tsumma alladhi yalih, apalagi selanjutnya. Kalau kita membaca sejarah Islam, sejarah Islam, ini tidak berbicara tentang sejarah Romawi, kita tidak berbicara tentang sejarah Persia, yang ketika berbicara politik, maka betul apa yang dikatakan semua, alhamdulillah, peperangan itu adalah tipu daya politik, bagian daripada mekanisme berperang sebetulnya. Dan kebetulan di kelas 2 MA itu dulu saya ada satu guru yang mengajar bahasa Indonesia, berbicara tentang masalah politik. Mereka, beliau itu bercerita seperti ini, bahwa ketika seseorang terjun dalam politik, maka dia itu masuk pada lingkaran setan. Masuk pada lingkaran setan, dia tidak akan pernah terlepas dari cengkraman orang-orang yang buruk seperti itu. Rasa ketidakinginan pada politik itu sangat kuat dalam diri saya. Tidak ingin sama sekali tentang politik. Ketika saya berada di kota Mekah, guru-guru itu memang tak tersentuh dengan politik, karena daerah Mekah itu adalah daerah sebagaimana Timur Tengah lainnya, yaitu kerajaan, yang mana memang satu orang yang dilihat mempunyai syaukah, yang mempunyai kekuatan, itu langsung akan dirobohkan sehingga kerajaan tidak akan tersentuh. Kemudian semakin panjang kita berbicara, Habib Ali Al-Jufri itu berbicara tentang satu hal yang sangat menarik. Pembicaraan apakah negara demokrasi itu disebut negara Islam dan lain sebagainya, itu pembicaraan alat antar ulama. Namun ada satu titik, bahwa apa yang diajarkan dalam negara Islam dahulu itu yang terbaik. Hanya saja sekarang tidak ada negara Islam. Yang terbaik itu tetap demokrasi. Berbicara tentang demokrasi yang mana kita mempunyai juga peran dalam berpolitik, itu menjadi pemantik kemudian wawasan kita lebih luas lagi. Ternyata bagaimana kita berusaha mempunyai warna dan memberi warna kepada orang-orang sekitar dalam berpolitik itu di daerah dan negara demokrasi itu sangat berpeluang besar. Rakyat sekecil apapun dia, jika memahami, maka dia mempunyai peluang yang sangat besar menuju pada pemberian warna tersebut pada masyarakat dan sebagainya. Mulai dari sejak itulah kemudian saya mulai berpikir lebih luas lagi. Akan tetapi saya itu mulai membaca tentang bagaimana politik di Indonesia. Jadi dulu itu ketika di Mekah, karena perubahan itu berada di Mekah waktu itu, saya itu biasa satu setengah bulan sekali datang, karena memang di Mekah tidak ada TV Indonesia. Saya datang ke rumah teman, yang mana teman itu senang politik. Dia selalu mengikuti politik, termasuk program langganan itu, ILC itu, Indonesia Layar Club itu, karena Bang Karni. Itu yang kita tonton dan kita pahami tentang politik itu, tentang bagaimana mekanisme dan lain sebagainya. Tapi dalam hati tetap, saya tidak ingin terjun di politik dan saya tidak senang dengan politik, hanya ingin paham saja. Tibalah di Indonesia. Ketika di Indonesia, awal-awal kami tidak ada sentuhan sama sekali dengan politik. Tiba-tiba kemudian guru saya, almarhum Al-Mahfudz Ketohir itu, beliau itu entah ini nyata atau ini rekayasa teman, katanya saya ditunjuk untuk memegang bakalan dalam pemenangan Prabowo. Di sini kami juga mulai kenal dengan beberapa tokoh-tokoh politik, dan kita mulai kembali mengkaji tentang politik, yang akhirnya banyak yang semakin kuat kepada kami satu hal, bahwa politik kalau tidak dikuasai oleh orang-orang baik, maka akan dikuasai oleh orang-orang buruk. Jadi ini adalah satu hal yang menjadi dasar kenapa Mbah Mon itu menjadikan putra beliau sekarang jadi wakil gubernur itu terjun langsung di politik.
Dan semakin kesini kita semakin jelas. Kalau politik tidak dikuasai oleh orang-orang baik, maka politik akan dikuasai oleh orang-orang buruk. Apakah di Madura ada orang buruk? Ada. Oke, kita mengundang yang santri, politikus yang santri ini. Ada yang dibicarakan itu yang ya tidak sama sekali menyinggung tentang kesantrian, tentang manfaat untuk masyarakat, hanya berbicara tentang bisnis, bagaimana memperkaya diri dan lain sebagainya. Jadi ideologi yang ketika kita ingin terjun di politik, ideologi itu tidak boleh kita lepas. Yakni keyakinan kita bahwa kita adalah seorang muslim, kita berpolitik hanya ingin memberikan manfaat, berpolitik agar kita tidak, agar politik itu tidak diambil oleh orang-orang yang salah. Berpolitik itu mempunyai niatan yang tulus. Jadi sebagaimana Al-Mursyidah ini dibentuk atas dasar agama, karena ingin mengajarkan agama, kalaupun sampai kemudian belajar tentang politik, tidak boleh keluar daripada khitoh ideologi yang telah dipijakkan di sini. Ideologi, bagaimana keyakinan kita tentang agama, bagaimana keyakinan kita tentang Islam. Maka para ulama itu, kalau sampai Gus Bahar itu berbicara seperti ini, kalau ada seseorang, dia untuk menjadi calon DPR, menang di dalam pencalonan DPR, dia harus sogok. Silakan sogok. Ketika dia meyakini bahwa ketika sogok dia menang. Kenapa disuruh sogok? Karena yang lain sudah jelas sogok. Sogok orang. Dia diniati dengan hadiah apa dan lain sebagainya. Saya tidak sedang menghalalkan sogok menyogoknya, tapi tetap saja ini akhafu dararain. Ini adalah darurat atau kemudaratan yang lebih ringan daripada diambil orang yang salah, yang kemudian akan melahirkan satu undang-undang yang undang-undangnya tidak mempunyai nilai pro pada orang-orang Islam atau kaum santri. Maka kita mencari orang-orang yang kaum santri. Jadi yang menjadi ideologi mereka, yang menjadi latar belakang mereka dalam berpolitik, itu mempunyai pengaruh yang sangat kuat. Belajarlah ilmu politik. Kalau mampu, terjunlah dalam ilmu politik. Tapi jangan pernah khitoh kesantrian, khitoh keislaman, ideologi yang ditanamkan itu lepas. Jadi kita kalau masuk politik itu, jadi kemudian saya berbicara, kayaknya sudah layak kita untuk menentukan orang-orang yang bisa kita jamin, yang bisa kita setir, yang bisa kita arahkan, bahwa ketika mereka rapat ada di parlemen dan kita merapatkan tentang apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah, mereka akan berpikir mana yang paling bermanfaat dan mana yang akan menjauhkan masyarakat daripada yang tidak islami, atau mana pendidikan yang diinginkan, bukan sekedar tentang negosiasi kekayaan, bisnis dan lain sebagainya. Di politik itu adalah betul-betul satu kendaraan. Bagaimana cara orang menyetirnya terserah. Kalau supirnya orang mampu, teler. Tapi kalau supirnya orang benar, maka seharusnya akan menyampaikan pada tujuan yang jelas. Kita hidup dalam dunia demokrasi. Indonesia, negeri kita. Hubbul waton minal iman, itu bagian yang ada dalam darah kita. Kita mencintai negeri ini. Daripada dari cinta itulah kemudian kita akan berupaya memahami politik, bahkan terjun di politik, tapi tujuan dan ideologinya jelas. Tujuan dan ideologinya jelas. Kita berbicara tentang taktik. Kita tidak bisa masuk ke politik tanpa mengetahui bagaimana strategi yang harus menang. Ketika kami terjun di Prabowo itu, kami betul-betul belajar di sana bagaimana cara untuk memahami situasi, cara mencari celah untuk menang dan lain sebagainya. Itu dipelajari. Orang-orang mahasiswa itu hitung-hitungannya matematika. Hitung-hitungannya ada ceplos, bukan Allah dengan baca bismillah saja. Bismillah oke. Tapi mereka mempunyai peta dan hitung-hitungan yang jelas. Diperkirakan di sini berapa dan lain sebagainya, itu ada perhitungannya. Jadi sesuatu yang tabu yang perlu kita pelajari, tapi jangan pernah keluar daripada khitoh. Itu mungkin yang ingin disentuh dari tema ini, yang mungkin nanti akan dibahas. Itulah kemudian ada beberapa perubahan dalam diri saya pribadi memandang suatu politik, dan terutama tokoh-tokoh baik yang dia tidak akan meninggalkan kewajibannya, silahkan sampai terjun, tapi jelas tidak keluar daripada khitoh
yaitu ingin memberikan manfaat yang terbanyak, bukan hanya untuk memperkenyang diri sendiri. Karena politik itu betul-betul seksi. Maka sekali lagi mudah-mudahan sampean akan memahami secara utuh apa yang dimaksud daripada tema, dan kemudian nanti mempunyai semangat juang yang lebih tinggi lagi, terutama kaum-kaum mahasiswa itu adalah kaum-kaum yang mana dianggap mempunyai peran yang ditunggu-tunggu. Kemudian setelah mereka kembali, mereka kenal dengan organisasi, mereka mempunyai tujuan yang jelas, mereka mengkaji arah dan sebagainya, didiagnosa masalahnya, baru kemudian dicari jalan keluarnya sehingga kemudian yang terbaik akan disampaikan. Selamat hari ulang tahun yang kedua, mudah-mudahan lebih berkat. Amin. Mudah-mudahan lebih semangat. Amin. Kita tetap, kita mahasiswa, tapi di atas khidmat ideologi yang jelas, jangan keluar daripada khidmat ini, kita menjadi orang khair nas anfa'uhum, dan insyaAllah menjadi generasi yang menjadi agen of change, kata dulu. Orang yang akan memberikan perubahan yang terbaik bagi masyarakat, terutama dalam perjuangan kita menyemarakkan, menyebarkan Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Mohon maaf atas apa yang kurang, yang tidak layak, tidak patut. Kami tidak bisa mengikuti secara utuh, dan insya Allah mudah-mudahan menambah keberkahan. Dan Allah wa iyyakum ila aqwamit thoriq wa in tajid aiban fasuddal khalala wa jalla man la aiba fihi wa ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.